napas ini masih berhembus. Engkau tetap selalu di hati, meski engkau telah tiada. Pergi jauh takkan kembali. Mengapa secepat ini kau meninggalkan? Sejuta harapanku bisa membahagiakan dirimu. Jadi tolong untuk yang masyarakat sini ataupun pendaki-pendaki ataupun yang suka traveling ke sini, sampahnya dibawa kembali ke tempatnya. Betul sekali. Iya deh, karena kita menjaga alam itu, alam juga menjaga kita. Betul ya. Kalau kita nggak menjaga alam ya bisa-bisa alam juga marah gitu loh. Bisa ya lebih dahsyat gitu loh. Pembalasannya alam daripada kita gitu loh teman-teman ya. Kemudian membuat mantan pada tempatnya. Kemudian membuat mantan pada tempatnya. Oh my god. 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 Jangan bahas mantan di sini. Jangan bahas mantan di sini. Jangan bahas mantan di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami berdua. Yes. Saya Iwan Gli. Dan saya selalu perlu di channel Iwan Gli. Jadi hari ini kita ada di mana? Kita lagi ada di salah satu tempat pariwisata ya, yang ada di Bantaeng. Ini spesial satu tahun channel Iwan Gli. Dan kita tuh buat pertama video di sini ya sebenarnya. Ya, nama tempatnya itu kayaknya apa ya? Kalau di geologi. Oh iya, begitulah. Gunung geologi. Tapi kalau di judul video dulu Gunung Kembar. Gunung Kembar kayaknya. Gunung Kembar. Ya. Jadi mohon maaf hari ini saya salah kostum guys. Enggak apa-apa, enggak apa-apa karena kebetulan kan. Kebetulan. Iya. Jadi hari ini saya pakai baju koko. Ini bukan endorse ya. Ini bukan endorse ya. Ini bukan endorse ya. Oke. Ya, mungkin langsung saja, tapi sebelum kita explore kembali tempat ini, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Iwan Gli di media sosial kalian. Ya, jangan lupa juga di share ya teman-teman. Oke deh, langsung saja kita explore. Check it out. Kita sudah sampai di puncak Gunung Kembar. Ah, betul sekali. Meskipun sebenarnya anginnya kenceng banget. Ya, tapi sorry banget kalau di video agak kedengaran banget. Gak apa-apa ya teman-teman. Intinya hari ini kita akan menikmati Gunung Kembar. Sebenarnya saya memakai kaos. Yaudah deh. Lihat-lihat dulu ya sekitar sini apakah masih seperti dulu atau enggak. Waktu pertama kita bikin video kan. Waktu pertama kita kesini buat video ya. Yang ada di rumah tersenyum. Iya betul sekali. Yaudah deh. Selama nafas ini masih berhembus, engkau tetap selalu di hati. Meski engkau telah tiada, pergi jauh takkan kembali. Mengapa secepat ini kau meninggalkan sejuta harapan?
Kapan ku bisa membahagiakan dirimu, menggapai kenangan yang indah. Tak sanggup ku menahan air mata ini, melihat perpisahan terberat dalam hidupku. Selama jalan cinta, damailah kau di sana. Air mata ini aku tak mengapa, ku kan menjaga cinta kita hingga ku tak berdaya dan melemah. Agar cinta kita dipertemukan kembali dan jalani kisah dulu di singgasana surgamu yang indah. Oh, teringat kenangan indah bersama saat kau peluk tubuhku, hangatnya yang kurasakan kini hanya tinggal kenangan. Oke, selamat datang kembali di channel Iwan Gli, dan hari ini saya sudah berada di puncak Bukit agar selalu menjaga kebersihan demi kebaikan kita semua, begitu ya. Kemudian Iwannya mana sih? Iwannya tuh dia tuh nggak tahan panas dia sebenarnya. Dia tidak tahan panas sebenarnya. Cukup hari ini saya melihat sampah-sampah berserakan di bagian sana itu. Aduh, banyak banget. Jadi saya harapkan kepada pengunjung jangan lagi bawa sampah naik sini, begitu. Ini nih pohon ini nih yang selalu nih ya, bikin penasaran. Kalau misalnya dalam foto itu cantik banget ya, memang kenyataannya cantik sih. Tapi rumah-rumah tersan saya lagi di mana ini ya? Sudah tidak ada sebenarnya. Dulu kan ada begini-begini. Ada rumah-rumah tersan begini dulu. Sekarang sudah tidak ada. Oke. Oke. Itulah tadi jalan-jalan pribadi saya. Aduh, saya tuh nggak tahan panas gitu loh. Kena nggak tahu. Hari ini panas ya? Panas banget. Dan iya, di sini juga nggak ada tempat buat berteduh. Nggak ada gazebo begitu. Nggak ada gazebo. Itulah tadi perjalanan saya dari Iwan ke menuju tempat ini. Ya, ini pertama kita buat video ya di YouTube di sini. Dan alhamdulillah nggak terasa udah 1 tahun di YouTube ya, alhamdulillah. Dan terima kasih banyak yang udah subscribe, yang udah nonton, dan yang udah nggak pernah skip iklan kalau lagi nonton. Terima kasih banyak. Jadi tolong untuk yang masyarakat nasional ataupun pendaki-pendaki ataupun yang suka traveling ke sini, sampahnya dibawa kembali ke tempatnya. Betul sekali. Iya deh, karena kita menjaga alam itu, alam juga menjaga kita. Betul ya. Kalau kita nggak menjaga alam ya, bisa-bisa alam juga marah gitu loh. Bisa ya lebih dahsyat gitu loh pembalasannya alam daripada kita gitu loh teman-teman ya. Ya betul. Apalagi kan beberapa bulan yang lalu di Banten sendiri sudah pernah
terkena banjir, ya. Banjir, jadi, itu karena sampah juga mungkin. Ada juga hubungannya dengan sampah. Jadi, ayo kita sama-sama bangkitkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, kemudian membuang mantan pada tempatnya, kemudian membuang mantan pada tempatnya, kemudian membuang mantan pada tempatnya. Oh my god. 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 Jangan bahas mantan di sini. Jangan bahas mantan di sini. Jangan bahas mantan di sini. Oke, jadi itulah perjalanan saya sama Iwang hari ini. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Iwang Glis. Ya, kemudian share juga di media sosial kalian. Betul, ya. Pokoknya semoga channel ini tetap berkembang, ya. Amin. Amin. Jadi bisa. Satu tahun ini kami mengucapkan kepada subscriber kami. Ya, subscriber kami. Terima kasih banyak sudah mengikuti kita. Dari awal video sampai sekarang. Pada masa-masa culunnya hari ini sampai mana? Ya dulu, dulu belum bisa edit video, belum bisa tahu gimana cara angle-angle buat video, tapi sekarang alhamdulillah sudah lumayan ya, sudah lumayan bisa. Oke deh, oke, bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.